Boleh tak korang korang kasih aku 200 like je? Ha, aku tak minta banyak pun, serius. 200 like je. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Akram Bakri. Yay. Okay guys, aku baru je nak try KFC baru tu. Aku nak beli KFC Zinger Chicken Chop nama dia. Ha. Aku baru nak beli Zinger Chicken Chop. So aku pergi beli. Lepas tu nanti aku akan makan dekat studio aku, okey. Kita jumpa nanti. Bye. Oh, ya, nanti dulu. Yang baru lagi tengok channel aku, korang bolehlah tekan button subscribe dekat bawah tu, tekan notification bell, tekan all, okey. Make sure korang tekan all. Okey. Tolonglah support aku. 10k guys, 10k aku buat giveaway. Betul ke? Okay guys, 10k aku akan buat giveaway dan aku akan mukbang dengan awek aku. 10k guys, tak banyak pun, 10k je. 10k subscriber aku akan buat macam aku cakap tu. Alamak, korang dah ada kat sini ke? Okay. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So tadi aku record dekat kereta kan. Wih, panas ya. Aku prepare tadi. So tak perasan pula korang ada kat sini. Okay guys, hari ni aku akan cuba menu baru daripada KFC, iaitu Zinger Chop. Okay, dia ada dua type jenis Zinger Chop. Dia ada combo A dengan combo B. Kalau combo A, dia dapat dua Zinger Chop dengan satu ketul ayam. Okay. Lepas tu, kita boleh pilih sama ada kita nak nasi ke ataupun fries. Okay. Dan untuk combo B pula, dia hanya dapat dua ketul. Dua ketul Zinger Chop, tak silap aku lah. Aku pun tak ingat. Lepas tu alhamdulillah. Nah, dan itu je lah. Okay, untuk harga Zinger Chop ni, harga dia RM20.90. Tapi bila aku tambah tapi tadi aku tambah dengan fries, jadi semua total aku beli Zinger Chop sekali dengan fries ni RM24.80. Okay guys, aku pun dah tak sabar nak makan ni. Tengok Zinger Chop ni pun macam uish, tak tahan lah. Okay, aku difahamkan KFC ni dia pakai balik menu lama dia. Zinger tu dia pakai daging Zinger yang dulu. Lepas tu dengan sos mashed potato. Okay. Dan ya, yeah, itu je. Aku tak nak cakap banyak kali ni. Aku nak makan je. Aku lapar gila tu. Daripada pagi aku tak makan ni. Okay guys, jom tengok aku makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mula dari mana ni? Okay, aku mula dengan fries dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Fries, kalau banyak-banyak fries, KFC ke apa ni, McD ke apa-apa franchise pun, aku suka apa ni, kentang KFC. Nak try dengan sos Zinger. Betul lah, dia pakai sos mashed potato. Tak apalah, kalau lapar semuanya telan. Okay guys, nak makan yang ni pula, nasi Zinger Chop. Jadilah nasi Chicken Chop. Okay, KFC ni nak tiru, dia nak buat nasi Chicken Chop sebenarnya.
So dia ambil lah isi ayam ni jadikan ringga chop senang. Tambah kuah. Dan juga dia ada bagi coleslaw. Asal macam gelap. Aku kalau pakai topi kan, mesti gelap muka aku. Sebab lighting kan. Okay guys. Ni eh, coleslaw. Wah. Senang. Boleh lah. Rasa dia okey-okey lah. Aku rasa nasi kari atuk lagi sedap kot. So kalau korang nak tengok aku makan nasi kari atuk, korang boleh tengok dekat atas ni. Okay, korang tekan link tu. Nasi baik, nasi dia sedap. Oh, aku baru teringat yang combo B tu, dia hanya dapat ayam zingga je, dia tak dapat nasi. So kalau korang tak suka makan zingga chop ni dengan nasi, korang boleh lah pilih yang combo B tu. Dan tu aku tak sure berapa harga dia. Bagi aku zingga, daging zingga ni dia agak masin sikit. Tak sure, mungkin dia punya apa, pekerja dia terlalu perap lama ke apa kan. Tak tahulah.
Kita sikit. Air aku minum tadi tu, itu air sejora mango, prism mango. Memang sedap. Masinnya. Ini sebab lapar tu jadi sedap. Best. Okay guys, untuk ayam seketul ni aku akan makan kemudian, sebab aku punya kamera ni bateri dia macam dah nak mampus lah. Okay. Okay, aku rasa sampai situ saja untuk video kali ni. Thank you siapa yang tonton video aku ni sampai habis. Okay. Dan yeah, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe. Eh, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu, tekan notification bell, tekan all. Okay, lepas tu, dan jangan lupa untuk tekan button like. Aku tak minta banyak pun. Boleh tak korang kasih aku 200 like je? Aku tak minta banyak pun, serius, 200 like je. Okay, tolonglah tekan button like tu, free je, tak perlu kena apa-apa charge pun. Korang just tengok video ni, dan kalau boleh jangan skip iklan lah, tolonglah. Okay, macam mana kalau macam mana aku nak buat giveaway kalau korang skip iklan? Okay, sampai situ saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Bye.